Unit Jatanras Satreskrim Polres Asahan berhasil menangkap seorang wanita parubaya yang nekat mencuri uang arisan karena hendak membayar utang. Pelaku berinisial PL ini berumur 48 tahun warga Kelurahan Sentang Kabupaten Asahan ditangkap karena nekat mencuci uang arisan karena terlilit hutang. Pelaku PL berhasil mencuri uang arisan sebesar 8 juta rupiah yang digunakan pelaku untuk membayar utang emasnya di pegadaian sebesar 5 juta 400 ribu rupiah dengan sisa uang 2 juta 600 ribu rupiah. Sementara dari keterangan Kasatreskrim Polres Asahan, AKP Rahmadani mengatakan bahwa pelaku awalnya datang ke rumah korban untuk meminjam uang. Saat itu juga pelaku masuk ke rumah korban dan pelaku melihat pemilik rumah sedang tertidur pulas. Begitu pelaku melihat ada tas korban, pelaku pun membawa kabur tas tersebut. Dari hasil penangkapan terhadap tersangka, didapatilah barang bukti berupa uang 2.600.000, juga sepeda motor yang digunakan jenis Vario BK4898PPT, kemudian satu buah jaket, helm, dan kemudian kerugian oleh korban adalah sekitar 8 juta rupiah. Atas perbuatannya pelaku terjerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.